Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin nyumbang sapi terbesar di dunia. Waduh, nyumbang sapi terbesar di dunia, guys. Pada suatu hari yang cerah, guys, pada suatu hari yang cerah nih, Upin Ipin sedang duduk di atas genteng. Lagi gabut, guys. Panas-panasan, nanti item baru tau rasa loh. Akang gak nyangka ya, bentar lagi Idul Adha. Guys, gak nyangka sebentar lagi Idul Adha nih teman-teman. Iya nih, aku kangen main sama sapi-sapi kita. Waduh, main sama sapi-sapi, guys. Karena kan bentar lagi kan Idul Adha, kita main sama sapi. Oh iya, Aka, kita gak nyumbang lagi kayak tahun lalu. Kita tahun lalu kan nyumbang sapi. Oh iya guys, tahun lalu nyumbang sapi teman-teman. Tahun ini nggak bisa Ipin, kita aja belum bayar SPP. Waduh, kasian banget guys, tahun ini kita lagi miskin teman-teman ya. Oh iya, SPP kita belum bayar 8 bulan. Waduh, 8 bulan teman-teman, kasian sekali, malah curhat ya. Ya udah, jangan sedih, mending kita main aja yuk ke lapangan. Guys, mending kita main ke lapangan guys, daripada sedih-sedih kayak gini. Janganlah, kita harus semangat ya teman-teman ya. Jum-jum. Guys, kita langsung jum-jum teman-teman. Let's go. Okay, naik ke mobil Ipin, let's go. Mana mobil kita? Pusing aku nih, kameranya kemana. Ipin, let's go Ipin. Yeay, masih manjat dia Ipin. Wah, ada Patrick. Patrick aja diajak dah. Dadah Ipin. guys, aku dan Patrick akan pergi ke lapangan buat main nih. Patrick, let's go. Ipin, let's go Ipin. Naik. Ipin mau. Patrick mau, Ipin mau. Nah, kita langsung pergi sekeliat sapi. Wah, aku seneng banget teman-teman, kita akan melihat sapi nih. Oke. Di mana kalau kasihnya? Di merah-merah ini. Sampai. Mereka pun bermain berantem-beranteman di lapangan. Katanya mau lihat sapi, kok malah berantem? Yaelah, ini gak jelas banget nih Upin Ipin nih. Beberapa jam kemudian. Guys, beberapa jam kemudian nih teman-teman. Cilok. Ayo cepetan beli cilok. Guys, ada tukang cilok teman-teman. Aduh. Wah, Ipin, ada tukang cilok tuh. Mau beli enggak? Ada tukang cilok, guys. Mau beli enggak ya? Beli enggak, ayah? Mau, aku mau cilok. Guys. Ipin mau cilok. Yaudah, jom kita beli. Guys. Yaudah, kita langsung beli. Jom. Bang, beli ciloknya dua ya, bang. Guys. Beli ciloknya dua ya, bang. Mantep. Siap deh, kata tukangnya. Lagi dibuatin cilok nih, teman-teman. Buatan abang Among Us. Aku nggak pedes ya bang, ciloknya aku nggak pedes, kata Ipin. Mana Ipin? Sinilah, kamu nggak usah ngumpet-ngumpet, ada Pak Haji nih, malu nih. Ini deh, jadi 5.000 yuk. 5.000 teman-teman ya. Ini bang uangnya, kembalinya ambil saja. Kembalinya ambil saja teman-teman. Ye, emang duit kamu pas kali 5.000, ambil aja. Sabar bang, nggak usah berantem kayak gitu, ribut banget sih abang ini. Canda bang, kata Upin. Tiba-tiba orang yang di samping Upin itu terjatuh. Gubrak. Waduh. Wah, Pak Haji. Waduh, kesel cilok kah. Loh, bapak kok malah tiduran di sini? Waduh, malah tiduran, kata Upin teman-teman. Gak peka banget si Upin nih. Hei, itu bukan tiduran deh, kayak keselak cilok tuh. Keselak cilok, ya ampun, baru kali ini aku lihat orang keselak cilok. Waduh, bahaya nih. Ayo kita bawa ke rumah sakit yuk, kata Upin. Guys, kita bawa ke rumah sakit teman-teman. Yah, bener tuh bang, titip ciloknya kami ya. Guys, langit menjadi mendung guys, gara-gara si Pak Haji ini langsung serangan jantung apa ya, gara-gara keselak cilok. Iya ya, hati-hati ya adek, kata tukang ciloknya. Guys, langit menjadi mendung teman-teman. Waduh, ini gara Pak Haji nih. Waduh. Oke, kita terus mengantarkan si ini nih Pak Haji guys, dia keselak cilok. Kasian banget. Ke rumah sakit. Oke, ke rumah sakit teman-teman. Pergi. Misi. Oke. Kita langsung pergi ke rumah sakit nih. Mana rumah sakitnya? Di belakang kita. Aku nggak lihat, maaf. Ke sini, belok kanan. Sampai. Orang itu pun langsung dibawa ke USG. UGD kok USG sih? Beberapa jam kemudian. Guys, beberapa jam kemudian nih, guys. Waduh, dung. Loh, di mana saya ini? Guys, Pak Haji kaget, guys. Ini di mana nih? Saya diculik ya.
Apaan bapak keselek cilok? Bapak lagi ada di rumah sakit, tadi bapak keselek cilok. Keselek cilok, ya ampun. Oh gitu, terus kalian siapa? Kata orangnya. Oke guys, ini kayak orang kaya nih teman-teman. Waduh. Saya Upin dan ini adik saya Ipin, Pak. Oke guys, kita memperkenalkan diri guys. Siapa tahu dikasih duit. Karena kan kita menolong. Tapi gak boleh ya guys. Kita menolong jangan pernah mengharapkan duit atau apapun ya. Iya, tadi kami yang bawa bapak ke sini. Kasih kami sapi ke Pak, saya mah kurban, Pak. Waduh. Oh, ternyata kalian penyelamat hidup saya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih doang, Pak. Gak boleh mengharapkan imbalan, teman-teman. Ingat itu. Waduh, kebablasan. Bapak berlebihan, kami cuma nganterin bapak doang. Azik, mencoba merendah. Iya, yang nyelamatin bapak itu dokter tadi kok. Iyalah, ya jelas dokter lah. Masa tukang cilok? Ya ampun, ya ampun. Sama saja, kalian juga penyelamat aku. Karena kamu telah mengantarkan dan peduli kepada saya. Azik, mantep nih. Dikasih apa nih? Aduh, kok kayak apa, teman-teman? Oh iya, perkenalkan nama saya Habibi. Saya dari Arab Saudi. Wow, Habibi. Ya, Habibi. Azik. Habibi. Kalian ada yang sedang kalian inginkan sebagai terima kasih? Toh kan kita dikasih duit, guys. Wow, azik. Imbalan, kita dikasih imbalan. Sebenarnya ada sih, Pak. Oke, guys. Apa ya? Si Upin Ipin minta apa nih, teman-teman? Ayo, pasti kalian udah tahu kan? Ya, PS5 lah. Ya enggak lah. Kita berdua mau kurban sapi, tapi tidak punya uang sama sekali. Azik, kurban sapi. Oh, itu mah gampang. Saya akan kasih kalian sapi yang besar dan banyak banget. Wah, beneran nih Pak Haji. Wah, enggak bohong kan Pak Haji? Wah, seriusan Pak. Terima kasih banyak ya Pak Haji, kata Upin Ipin. Idul Adha pun tiba. Yee, Idul Adha pun tiba nih teman-teman. Lebaran, motong sapi. Yee. Ternyata sapi yang dikirim Habibi sapi terbesar di dunia. Oke guys, tuh sapinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sapi teman-teman, gede banget. Wadaw. Sapi yang dikirim Habibi berjumlah 18 ekor sapi raksasa. Waduh, gede banget guys. Palanya ada api-apinya. Ini jadi sapi api kah atau apa nih? Wah, Upin Ipin sangat senang sekali karena mereka bisa kurban tahun ini 18 sapi, guys, yang sangat besar. Nih kenapa lantainya ada diskonya nih? Disko. Karena sapinya sangat besar dan banyak, panitia pun kewalahan dan senang. Upin Ipin dapat banyak pahala nih, teman-teman. Dan dagingnya pun dibagikan satu kota, bahkan tukang cilok pun stok dagingnya 1 tahun. Wah, tukang cilok juga dapat ya dari sapi yang Upin Ipin. Wah, dia yang buat rusuh sampai keselok ya. Tamat. Agak-agak sebegitu kisah kita kali ini. Kita nyelamatin Pak Haji yang karena keselek, jadi kita dapat sapi. Agak-agak sudah kelar. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment teman-teman. Oke.